Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Apaan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh para penikmat dan pecinta misteri. Jumpa lagi bersama saya Kang Ian. Malam ini saya tidak memiliki sasaran, tapi yang saya ingin rasakan adalah di jam-jam tengah malam apa yang bisa saya dapatkan ketika saya memberanikan diri untuk eksplor di tempat ini. Ya, meskipun saya tahu teman-teman banyak yang sudah pada tidur di jam-jam segini, ya. Tapi it's okay, enggak ada masalah, ya. Karena hadirnya saya di YouTube itu enggak semata-mata untuk memaksakan viewer untuk tetap stay sampai larut malam kayak gini. Justru malam ini juga kalau teman-teman ada yang sudah ngantuk, ya bobolah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Astaghfirullahal Jin, tunjukkan eksistensi kalian semuanya dalam bentuk apapun, dalam wujud apapun, dalam suara segimanapun. Kalau kalian bisa mewujudkan suara dengan suara yang syahdu kayak Intan, aduh, saya akan kasih hadiah kalian. Ush, astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ush, astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Dengar gak, geng? Ada seperti lemparan batu ke pohon bambu. Ya, ini tuh jelas banget suaranya. Agak sedikit geras sih, Kang. Seharusnya kalau udara malam itu nyaman untuk kita gunakan jalan-jalan di keheningan seperti ini, geng. Selasa Kliwon ya, Kang. Kalian tuh harus tahu, ya. Oke, astagfirullahaladzim. Yaudah, gengs. Astaghfirullahaladzim. Oke, tenang. Saya menghargai keberadaan kamu di sini. Saya tidak akan mengganggu. Oke, kita lanjut ya, cuy. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, wallahu akbar. Astaghfirullahaladzim. Hitam di belakang. Saya mempertenang diri saya dulu ya, cuy. Oke, ya udah kita lanjut perjalanan menyusuri jalur ini, cuy. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Apaan itu? Astaghfirullahaladzim. Mana dia? Astaghfirullahaladzim.
lumayan cukup ekstrim cuy. Saya merasakan yang sesuatu yang ekstrim di tempat ini cuy. Ya. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahi alil adzim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Saya mau mencoba menarik pusakanya di situ, gengs. Ya. Gila. Edan. Sial. Ini yang ikut jadi korban nih. Ya. Kucingnya ikut jadi korban, cuy. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan dikembalikan ya. Dibawa, cuy. Kucingnya dibawa, teman-teman. Ya. Saya mau mencoba narik daripada pusaka mustika ya, di antara dua sosok itu, geng. Ada salah satunya di antara dua sosok itu yang benar-benar mustikanya itu bisa kita manfaatkan, teman-teman. Ya. Dibawa men kucingnya. Wedan. Teman-teman semuanya, ini saya takut ada dampak buruk juga buat saya, jadi saya agak sedikit mundur dulu dari tempat situ ya teman-teman ya, karena kita tetap harus menjaga kewaspadaan agar saya tetap hati-hati. Oh iya, saya lupa, saya juga di sini live streaming itu sama Imron cuy ya, tapi kita misah, Imron di belakang, saya maju ke depan sana cuy. Tapi saya yakin kalau kucing pasti nanti akan dikembalikan cuy. Ya, saya yakin kucing itu akan kembali dengan sendirinya tanpa harus kita tolongin, teman-teman ya. Oke, tanpa harus kita tolongin. Ya, oke, kita harus tahu itu. Astagfirullahaladzim. Nah, Imron kayaknya menemukan sesuatu, teman-teman. Ya.